yang haunuan mali perahu di tepangan mali ambu dua menalang saru aku dah berbagi berpegai bak dua jari sambung rindu nadai berpenti. Capak pecah belah dua, bakalnya semaya tua. Aki nuan budau dekat ngelengkak. Berupai telir di hati nuan, sering tak nyaba sesedangan. Aki nuan milih aku, alai nuan nepan. Sedangkan aku nuan milih aku alai nuan nepan. TVS invited me to the show Pemerintah Borneo. I feel like it's nice when people want to work with you. They believe you at a certain level where they can, oh, I see this girl. I think she will do great in our show. Improve yourself.
You can do it. You can do it. Kita Dayak tu oleh negara peringkat yang antarabangsa berusaha untuk berjaya. Mayuh dengar lagu, bila aku dah main lagu genre rock, aku tak temu orang rangkang patah, bila berdegar, saya kunyah lah impian yang saya sudah tercapai lah. Dah expose, betul-betul expose. Dalam lagu tu, satu disiplin ke tempo kan jaga. Apabila tujuh tu atau tadi berlagu, ngagai utai kena betul. Boleh jadi akan ngerusak ke tempo. Hai, aku Ricky Nusen. Anda ingat berdaku buat dalam program Pemerindang Borneo Seminar buat TVS saluran 122. Aram sama medak Pemerindang Borneo musim kedua. Tiap hari Minggu 8.45 malam. Seminar buat TVS channel 122. Aku Haley Robson, anak Banyang. Okey, umur 18 tahun. Mungkin tahun tu 35 tahun lah. Asal aku dari Sibu. My dad is from Kenawit. Mak aku dari tuan rumah Saing Tanjung Berkakap Sibu. Okey, actually dalam family kami bisa empat ikut ada beradik lah. Aku adalah yang nombor tiga. Dalam industri muzik Kitai Dayak di Sarawak, aku dah masuk 11 tahun. 11 tahun dah, nara berasai. Tingtung-tingtung 11 tahun dah. Bekini aku masuk dalam industri lagu Kitai Iban. Okay.
Ya, since 2009. Okay. 2009, sebedar 2009 aku mayuh ngau bertanding berlagu lah. Start from 2005, aku mayuh ngau bertanding bintang RTM. Okay, pakit-pakit lagu Iban. And then, mayanya sebab pun aku bisa bertanding ngau Clash of the Champion. After aku bertanding ngau Clash of the Champion, datailah sikuk producer. Dia agak famous di kita di Menua Sarawak yang Mat Lala yang under company Panggau Pulau Penunduk. So ya meriset yang nanya aku, "Nuan kak ngerekod lagu ke tak?" Mula-mula aku terfikir sana, aku terfikir kini hidup sebagai jadi hati minat dari se. Memang dari segi family aku banyak memang support. Support untuk aku expose dari impu ngagai dunia luar. Tapi sedang ada aku minat dalam dunia nyanyian eh. So aku decide untuk record first album. Mainnya album 2009 kami ngagak lagu Seminak Tinggal Janji. Dalam lagu yang samanya Janji Sungai Lemana. Dalam album Seminak Tinggal Janji. Dari minat memang minat. Dalam umur dah 6 tahun kena memang suka hidup macam kosong tiada ada music something kena. So nyalah family meda aku macam minat lalu karaoke di rumah. Sampai aku tertipu menyukuran. Ditipu sudah ya, maknanya bisik tandingan berlagu peringkat kampung ya, di Kenawit. Sudah madah aku. Okey. Malam tu lagi nuan singgah pergi karaoke. Malamnya ke bertanding, malamnya sudah madah aku dengan orang pergi karaoke di Kenawit. Sudah madah. Oh, nama udah hanjung. Dah ada boleh nak enggak, mesti kak enggak kau. So menyukuran mungkinnya peluang aku ataupun menyukuran nasib. Menyukuran jalan nasib untuk aku kan jadi sebagai artis, ikut artis lah macam tu. Time umur aku mainnya, aku memang minat lagu-lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu Liana, lagu Lina, mainnya ya mo tu lagu kita agak evergreen ni kan. Zaman-zaman mainnya, kira macam tua ya malah aku tu ni. Something kena lah. Aku main lagu Ari Anderson Ngalai. Kira aku sepemainnya pak industri tu dah. Sigi benda yang kira menyedih lah, menyentuh perasaan kita. Mainnya 9 dari bulan 3, 2016. Niang Madik itu, Tian Adai. Okay. Mainnya ia kena cancer darah. Okay, stage 4. Apa yang aku kaitkan sebenarnya, Niang Madik itu, Melani Masya Anak Banyang itu, ia memang sampai support. Mulai support aku, punya kurang berapa tahun aku buat industri itu, yang memang setia mana. Tiap kali aku show, Abang Yi yang ada yang anggap Abang Yi. Abang Yi yang good luck. Nanti nuan show, buat yang terbaik. Okay. Sehingga yang menyentuh perasaan aku dah. Yang tu memang yang menyentuh perasaan aku. Okay. Mayanya aku final. Final untuk anugerah juara rentak ruai yang digagak Kes FM. Tahun 2007 ke 2008. Sampai itu. Niang Madik punya lah yang sebagai backup dancer tu. Okay, mainnya lagu final mainnya lagu Seminak Tinggal Janji. Sampaikan sehari sebedau yang meninggal ke kami sendiri mainnya ya buat hospital besar di KL Din. Dia sempat lagu duet dengan aku. Lagu duet ba mainnya ke duet ba apa nama cerita app Asmule, yes. Ba Asmule. Abang Yi kan pada aku ulian tua mai lagu tu kan. Saya banyak aku pun nak expect nya adalah hari terakhir. Aku ulian dengar suara adik itu. Sah kak kepada. Something tidak lah. Adalah kenangan pahit yang aku rasa aku kehilangan adik yang aku sayang. Sayang menuang sulu na tersagam, na terserlang lubutasi hati aku diseru rasa sedang muaku ting manis di pedak tujuh selalu tang di hatinya bahasa ilu-ilu macam seribu leman tanda tanya
sampai terbantai geruga di hati belama. Tu salah aku ngira nyap asai di dekat gila. Kadang nak tu me penguji hari putana. Saya tanya amat kena orang tu ngangau kaku semua. Jadi saya bisa saya tidak percaya lah bercampur gagal. Nyumai sup tulang ke. Tebal muka saya kerja kasar cantik. Oi nala hitam gua kata aku cantik. Orang Sarawak tak pernah ada TV. Jadi saya cukup bangga orang Sarawak ada TV, TVS dan saya cukup bangga dipanggil dalam program Pemerindang Borneo. Oh, best. Khas untuk makcik bawang ke sebelah rumah itu. Hai semua. Anggap pulang tu Jess kamu terima kasih ngagai Pemerindang Borneo hanya hari sidak TVS sama udah beri peluang Jess bercerita-cerita kita gitu secara live. Bakam bet. Tebe kami dua rencangan Pemerindang Borneo mina de TVS dua saluran ini dua. Aram Sama Medak Pemerintah Borneo musim kedua tiap hari Minggu 8.45 malam Seminak Bak TVS Channel 122. Thank you.
Hari album aku bisa 1, 2, 3, 4 album. Okey. Aku paling minat lagu Danji Sungai. Bagi aku lagunya berantu. Lagunya agak berantu. Since 2009 sampai Dato' pun orang still minta lagu Danji Sungai mana. Mana-mana function, mana-mana tempat. Memang saya akan lagu wajib terhadap. Mesti main lagu wajib, lagu Danji Sungai mana. One lagu aku suka, yang pun lirik. Lirik yang sangat unik. And then yang pun arrangement music yang sangat sangat cantik lah. Bagi aku, ya, aku pusol boleh masuk apa lagu Danji Sungai mana. So untuk 2009 kan lagu Danji Sungai Lemana banyak title album adalah Seminat Daya Janji. Cuma yang lagu top banyak adalah lagu Danji Sungai Lemana. Okey. Aku pun sebenarnya nak nyangka lagunya diterima orang Mayo. Okey, baluan. Lepas mula-mula aku boleh lagu Danji Sungai Lemana, aku nanya cikgu. Okey, nanya cikgu aku. Aku pun ada biasa ngangau cikgu Malala, cikgu lah, cikgu Malala. Okey, aku nanya cikgu ke mana ke? Nama lirik tu biasa nyebut sabun, kemudian ke? Biasa nyebut sabun. Okey kah kemudian? Oh, okey kemudian. Why kemudian ke? Laban perkataan sabunnya lah rare. Jadi rare. Unik. Unik bak. Mana-mana lirik jarang-jarang nak nemu. Cuma ada orang ingat lagu Indon jas. Minta sabun mandi. Ya. Bala Haji segala mana mesti nyebut sabun. Sabun, batu perunsur. Okey? Okay. Okay. Untuk penerimaan daripada segi fans. Okey, fan, bala peminat. Mainnya lagunya bendung up, okey, bendung top ba radio mana-mana di sini pasang. Bisik rokon. Orang sebagai fans tu, peminat kedai, dia nak nemu nama kedai kita di rumah ke, ba di sini. So, ya akan call, ya akan message. Nanti nuan bisik masa ke reply, nanti bisik masa ke sawut, sawut. Kita kena pandai take care bendanya. Lamban peminat ngefans tu, nyak lah yang support nuan. Okey, nyak lah yang ngasuh lagu nuan up. Malam sunyi terang bulan, kediri di Tanjung ku beraih. Rara pupuk ribut hati ngenang muan, peruji hati ambai lala. Pandai ku sekulah, belajar di universiti.
Tai pulih di gedi dan di bawah.